tidak ada pohonnya bagi masyarakat. Betul teman-teman? Betul teman-teman? Umum ada aturannya sendiri, undang-undangnya tidak ada yang melarang seperti itu, tapi ada cara ataupun rambu-rambu yang harus ditaati. Kebetulan para tersangka ini melakukan pencemaran nama baik, jadi membuat poster dengan tulisan menyatakan bahwa korban ini menerima suap. Seperti itu. Kalau menyampaikan pendapat, ya sesuai dengan undang-undang menyampaikan secara publik, secara kodiran tidak masalah. Ini tapi ada unsur-unsur pencemaran nama baik. Sehingga pelapor melaporkan ke Polres Pekanbaru, kami melakukan serangkaian penyelidikan untuk itu. Sehingga dinaikkan statusnya, ada dua alat bukti yang cukup untuk itu, sehingga kami tetapkan yang bersangkutan menjadi tersangka. Ada berapa orang?